Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai geng semua. Kembali lagi bersama Aisyah Channel. Masih putar kebun sawit. Cara bertani, cara memotong sawit. Ini kebetulan pelepas sawit empuk ini. Itu hari waktu habis di Baja Borek, pelepas sawit keras semua. Bukit Bukit Nyamun. Buah bergelundung-gelundung. Pokok hantu, berapa pokok nih satu lorong nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap.
buah sawit rimbun, gengs. Ini bukan rimbun lagi nih, hantu-hantunya berhantu ini. Nasib baik pahatnya macam katana. Buahnya pun 500 kilo. Hilang nolnya. Tengok, pokok belum pernah usik. Power. Ini baru cun, mah. Ini yang dinamakan pruning. Gratis alias free. Ini dekat bukit atas kilang ini. Itu kilang sebelah sana. Kali ini kita motong pokok rendah sedang dengan cara teknik memahat. Cara memanen. Buahnya babon. Memang 20 kilo ini. Turun buah. Kita jaga daun satu bulan ini 4 orang kasih 2000. Jaga daun 2000 ringgit. Kalau uang Indonesia sekitar 7 juta satu bulan. Ini dari jaga daun saja. Uang kerajinan. Nah, bunga baru keluar. Ini bajai tuhari baru mulai keluar bunga. Nah, ada harapan untuk panen besar nanti bulan 4, bulan 5, pertengahan tahun 2024. Kita boleh panen besar-besaran. Pahatnya dan silet. Cus, dodos.
kita rehat dulu geng. So ini kawasannya nih, pokok sedang, nanti petang kita pruning lagi, habis-habiskan pokok hantu. Kita pun punya lembu tuh, tengok.